Dalam persidangan yang kali kelima ini, ada hal yang menarik perhatian para pengunjung persidangan, yakni jaksa hanya menuntut terdakwa hukuman penjara 2 bulan dan denda sebesar Rp1.000. Padahal yang didakwakan yakni pasal 351 dengan ancaman hukuman penjara selama 2,8 bulan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa itu sudah mengakibatkan rasa sakit, luka. Seperti diketahui, kasus pidana yang menimpa Vini Noviani, guru honorer sebuah sekolah dasar di Garut, Jawa Barat ini berawal dari insiden pelemparan pasir ke wajah seorang developer saat keduanya terlibat adu mulut mengenai sengketa kredit rumah tinggal. Aksi pelemparan pasir tersebut merupakan aksi balas setelah sebelumnya terdakwa didorong sang developer hingga jatuh tersungkur. Merasa tidak terima, sang developer mempidanakannya dengan tuduhan penganiayaan. Demikian laporan Tim Liputan Topik, Januar Bagus melaporkan dari Garut, Jawa Barat.